Pakai dulu. Ke segini yo. Gimana? Masa jam tangan dilepas, Bang? Iya, jam tangan dilepas toh. Dilepas. Daram. Ini kita pakai wig dulu. Wignya ini, soalnya rambutnya kita ini pendek. Harus pakai wig samaran biar tersamar. Gimana? Udah mirip belum? Berhubung apa namanya samaran muka saya nggak ada, kita pakai semir aja tapi tipis aja, takutnya panas. Aduh, nggak kelihatan gimana ya Bin? Kelihatan deh. Aduh. Dan lanjut aja, kita mau social eksperimen, kita pura-pura jadi apa namanya orang minta-minta. Kita mau pura-pura jadi orang minta, nggak tahu nanti ada yang nolong apa enggak. Dan semoga saja kita bertemu sama orang-orang yang baik. Gimana, udah totalitas belum? Bismillahirrahmanirrahim. Isi pak? Nyuwun jualnya sakit toh? Ini. Nopo es nih. Oke. Neng buatan agak buatan gede harto. Oke. Nara. Soalnya panas suasana nih pak. Iya. Nara. Iya. Sedikit mawon pak, sedikit mawon. Panas ya? Sudah tinggi juga kan, panas. Sudah sini aja, Pak. Sudah. Tunggu yuk, sudah. Oh iya. Panas, Pak. Permisi ya, Pak. Oke, Pak. Kunci dalam. Lumajang. Udah pak, makasih ya pak. Oke, oke. Lanjut malah ya. Iya, lanjut malah. Patas anu tari botol rosokan. Oke, tunggu aku. Iya, matrasun ya. Oke, oke. Monggo pak. Oke. Duduk ya. Diambilkan kursi. Iya enggak. Di sini. Oh iya. Di situ Bel. Di situ es. Panas. Di situ. Di situ es. Sini Bel. Hah? Sini kok panas, hah? Enggak mau.
Ya Ben, makan Ben. Sini dulu. Sini ada mejanya sini. Ya sana ya. Sini. Panas, sini. Oh, panas. Sini dulu. Ah, sini, taruh sini. Ah, sini. Nah, ini. Aduh. Nah, sini, Dek. Makan dulu. Apa? Nambah tape kah? Oh, iya. Udah habis semua ya? Iya. Jualan mulai jam berapa tadi, Pak? Jam 9. Jam 9 pagi? Iya. Panas sekali. Tambah lagi enggak? Apa? Ya boleh. Seneng tape soalnya. Oh. Biasanya pakai tape ketan, sayang. Oh, tape ketan? Iya, habis. Oh, habis tape ketannya. Tape tela. Satu hari habis berapa ini, Pak? Apanya? Dapat berapa ini mangkok yang pelakunya? Hah? Lumayan dah. Berapa? Enggak tentu. Ya. Kalau susunya itu habis 8, kadang 7. Susu yang ini? Ya. Tapi tiap hari habis, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah habis? Iya. Nah, musim panas. Bapak rumahnya sini, kah? Bukan. Jatilawang. Jatilawang? Jatilawang itu mana? Jatilawangi. Oh. Di sini anu di mana? Gimana? Kalau di sini temannya di mana? Saya di asrama sini. Asrama 515. Oh, Tanggul. Di Tanggul sini. Iya. Apa ya? Bukan. Oh, itu bareng sama teman-teman saya. Udah habis ini pulang, Pak, ya? Pulang. Dari sini pulang. Sudah lama di Jember. Udah dari berapa? 2008. 2008. Dapat sampai sekarang? 11 tahun udah. Iya, 11 tahunan. Tapi sudah dapat orang sini, Pak. Istri orang Madiun. Oh. Istri tinggal di Madiun, makanya di sini juga ini. Iya, sudah lama di sini, dapat orang sini. Ya rata-rata gitu, tapi kebetulan jodohnya orang Madiun. Pak, buku satu lagi masih ada kah? Buku satu lagi? Sudah enggak ada? Lama. Habis? Nah, sudah ngomong ya? Pak, sudah, Pak. Hah? Ini mau cepat pulang. Berapa? 8.000. Belum ke bank. Namanya Bapak siapa? Saya. Iya. Bapak? Juari. Oh. Lahirnya 7 Januari. Oh, lahirnya bulan Januari. Makanya. Ambil tanggal sama bulan. Pak, ini apa? Nih. Udah, Pak, kembaliannya enggak usah. Enggak usah, kembaliannya enggak usah. Enggak. Udah, enggak usah. Enggak. Udah, kembaliannya enggak usah. Oh, baik. Udah, ini apa namanya? Ini uang tak kembalikan, terus ini apa? Ada titipan buat Bapak. Titipan? Udah ada titipan dari ini. Dari mana? Udah ada titipan buat Bapak, ya, dari Allah. Terima ya, kasih. Saya tahu Bapak orang-orang baik. Makasih, Pak, ya. Bu, mari, Bu. Iya, monggo. Oke. Nah, kita tadi sudah menemukan beliau, bapak-bapak, namanya Bapak Juari, kalau nggak salah Bapak Juari. Orangnya sangat baik sekali. Tadi abang saya ini, beliaunya tadi minta minum air putih, nggak tanya. Ya. Mau minta air, minta toh. Air, dikasih air putih. Air putih. Yeah. Bilang, bisa minta air apa? Es. Air esnya. Ini panas. Ya. Yeah. Ini tunggu saja, tinggal tunggu sebentar. Saya kasihkan, saya bikinkan. Malah dikasih es, ya? Malah dikasih es. Tapi orangnya baik, Mas, ya? Baik. Kan dari Bapak siapa? Juari. Bapak Juari, kita cuma mungkin ambil hikmahnya hormati dan hargai setiap orang. Jadi tidak harus memandang status sosial, entah itu pengemis, entah itu pemulung, apa pegawai. Intinya kita hargai dengan baik, insya Allah nanti kita juga akan ada imbal baliknya. Soalnya kata di kita itu udah pakaian kayak gitu, pakaian kotor, minta, nggak ada uang, masih dikasih es, habis itu dikasih tempat duduk yang
teduh ya. Jadi kalau apa namanya melihat orang jangan lihat status sosial sama jangan lihat cover Mas Yo, cover ya. Nah itu ya, buat diingat-ingat buat sahabat Jambul Ijo ya, kalau apa namanya membantu orang tuh jangan dilihat dari covernya dari status sosialnya gitu. Nah saya akhiri video sosial eksperimen Jambul Ijo yang kedua ya, ini sosial eksperimennya kedua. Jangan lupa apabila sosial eksperimen ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, dan share. Semoga apa yang kita bikin karya hari ini, semoga bisa memberi pesan-pesan positif bagi kita semua, bagi yang nonton sahabat Jambul Ijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat. Do the best. Cakra. Salahkan rindu, nanti pasti juga ketemu. Hanya saya minta kau sabar, waktu kan berlalu kesal terbayar. Biar kini jarak jauh, sayang kau saja sama. Sedikit jangan gelisah, pelukan terbayar di ujung kisah. Karena saya cuma ketemu, sedikit saya itu kan perlu. Hanya saya masih di sini tukah, jadi sabar saja begitukah. Jangan kau salahkan rindu, kan bisa telepon jika kau mau. Hanya saya minta kau jaga, saya sampai di situ jangan kemana. Jangan salahkan jarak.